Menghargai jasa peminat seniman tanah air, Yayasan Artis Satu Malaysia mengadakan majlis penyampaian sumbangan kepada artis veteran sempena Tahun Baru Cina dan juga Hari Natal. Seramai 15 orang artis veteran menerima bantuan RM2,000 seorang. Seperti biasa, kami di Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air, sentiasa bila ada perayaan, kami akan mengadakan satu majlis memberi sumbangan pada artis-artis yang dah mencecah umur 60 tahun dan lebih. Kami dapat membantu 15 orang artis, 10 orang daripada mereka ini bangsa Cina, 3-4 orang Melayu dan 2 orang orang India. Kami meringankan beban sikit, sentiasa membantu segi kebajikan mereka. Ada juga yang sakit, ada juga yang sehat. Inilah satu-satunya sumbangan kami